Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 3 akan mengajak kalian belajar bersama. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis tumbuhnya ruh dan kebangsaan nasionalisme. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk meninggalkan jejak dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Jika sudah, yuk kita lanjut ke videonya. Politik etis. Politik etis adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Aben Danon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Pendidikan gaya barat menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara dan sektor swasta Belanda. Pengaruh pendidikan barat memunculkan intelektual bumi putra yang memunculkan kesadaran harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Untuk mencapai kemajuan, golongan yang disebut priayi baru, sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pemerintah kolonial Belanda juga membentuk Volkskrant yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Pers membawa kemajuan. Pada awal abad ke-20, para priayi baru menuangkan gagasannya melalui pers mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan diantaranya peningkatan status sosial rakyat bumi putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Orang-orang yang aktif di dunia pers antara lain orang Indonesia dan penerbit Tionghoa, mulai kaum bumi putra magang pada jurnalis Indonesia dan Tionghoa, kemudian peran mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indonesia dan Tionghoa. Kemudian bumi putra mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka di Surakarta. Raden Wirjo Atmojo menyunting Gejala Kandai yang diterbitkan oleh Albert Roach dan CEO. Di Yogyakarta, Dr. Wahidin Sutirohusada sebagai redaktur jurnal berbahasa Jawa, Retno Dehumulo diterbitkan oleh Firma Haji Wening. Keduanya adalah redaktur Sinar Ajawa yang diterbitkan oleh Hong Tai dan So Ajojo Sudiro. Redaktur Ajaja Timur yang diterbitkan di Malang oleh Ki Kajiki. Di Bandung, Abil Muiz sebagai redaktur Warta Hindia yang diterbitkan oleh Kohif dan So para jurnalis bumi putra. Itulah yang memberikan wawasan dan memberi kebangsaan pada tahun 1901. Majalah bulanan diterbitkan atas kerjasama para pelajar di Kota Padang dengan guru-guru Belanda di Sekolah Raja Bukit Tinggi, terutama Van Abusen, ahli bahasa Melayu. Majalah itulah yang pertama memperkenalkan slogan kemajuan dan zaman maju. Tokoh muda Dr. Abdul Rifai menunjukkan pada tokoh muda di India untuk membentuk sebuah organisasi. Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan pribumi, yaitu Medan Prijaji dan juga terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Putri Hindia. Seorang editornya yang dikenal yaitu R.M. Tirto Adi Surya yang kemudian dikenal sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam dengan pimpinan Haji Samanhudi. Pers Bumi Putra juga mempunyai fungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional pada saat itu. Suwardi Surjaningrat dengan menulis di brosur yang berjudul As Ens Nederlander was Marco Kartodikromo dikenal dengan kritikannya yang tajam terhadap program India. Majalah Aliman adalah sarana yang mereka gunakan untuk menyebarkan gerakan pemberitahuan keluar dari Minangkabau. Tokoh yang kemudian muncul adalah Haji Abdullah Ahmad yang mendapatkan pendidikan di Mekah, selanjutnya mendirikan sekolah dasar di Padang. Ia mendirikan majalah Al-Nahir yang menyebarkan agama Islam yang sesungguhnya dan terbit di Padang tahun 1910 sampai 1916. Berdirinya sekolah putri di tanah Minangkabau membuktikan bahwa sistem yang berlaku dalam tradisi kerabatan Minangkabau mempunyai terhadap kemajuan kaum perempuan. Sekian saja pembicaraan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.